sahabat YouTube dan dosen-dosen, selamat sore. Saat ini saya berada di Labuhan Kelompok Nelayan Putra Bahari. Dari belakang ini adalah pondok kelompok nelayan. Nah, jadi di sini ada sejumlah nelayan-nelayan tradisional yang berprofesi menangkap ikan ke laut. Nah, jadi pada sore hari ini saya sedang menanti kepulangan dari saudara Andi Amah. Nah, jadi salah seorang nelayan yang sampai waktu sore ini masih belum kembali. Mudah-mudahan pada hari ini beliau punya rezeki yang banyak. Oke, kita tunggu kedatangannya pada sore hari ini. Oke. Pada hari Minggu ini, para sahabat YouTube dan dosen-dosen, biasanya di setiap labuhan nelayan tradisional yang ada di kawasan pantai di Pariaman ini, biasanya ramai untuk pergi melaut. Tapi pada saat ini, di labuhan kelompok nelayan Putra Bahari ini hanya ada dua orang yang pergi melaut pada hari ini, saudara Mr. Kadam dan saudara Andi Amah. Saat ini Kapten Piper tidak melaut tempatnya. Sejak tadi biduk Pipernya masih berada di pantai. Kemudian Mr. Kadam sudah kembali dari melaut dan hasilnya lumayanlah ya pada hari ini. Para sahabat YouTube dan dosana-dosana, di labuhan kelompok nelayan Putra Bahari ini saya menikmati sore hari walaupun tampaknya sunsetnya tidak indah ini, namun tidak terjadi hujan, hanya ada mendung-mendung ya, banyak mendung pada sore hari ini. Sambil menunggu kepulangan nelayan kita Andi Amah dengan tandemnya ya, ada Mr. Pen. Nah, jadi Mr. Pen ini hanya pergi melaut pada hari Minggu saja, hari libur, karena beliau sehari-hari bekerja di sebuah toko kaca yang ada di kota Pariaman ini. Jadi dia kalau hari Minggu bersama Andi Amah akan pergi ke laut memancing ikan. Di hadapan kita ini sudah terlihat itu biduk Andi Amah mulai mendekat dengan haluan tertuju ke labuhan kelompok nelayan Putra Bahari. Oke, kita tunggu. Ikuti terus konten ini. Mungkin ada sesuatu yang menarik yang bisa para sahabat YouTube dan dosen-dosen saksikan. Yang pasti saya akan mengambil gambar-gambar terindah untuk para sahabat YouTube dan dosen-dosen. Oke, para sahabat YouTube dan dosen-dosen, kapal biduk Andi Amah sudah mendekat ke pantai. Sudah mendekat, mudah-mudahan selamat sampai ke tepi ombak. Itu sudah datang
kita akan zoom sedikit. Oke. Ya. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah, selamat. Langsung ditunggu oleh teman-teman yang ada di pelabuhan. Nah, Andi Amak selalu pada hari Minggu dengan saudara Pen. Ombak pasang ya, ini akan terjadi pasang naik, jadi sedikit menggila ya pada sore hari ini. Sedikit menggila, masih basa-basi. Nah, masih basa-basi ombaknya. Bersiap-siap, nah, jadi dipasang lala namanya, gelondongan kayu untuk memudahkan biduk dinaikkan ke darat, ke pantai. Nah, itu Andi Amak dengan Mr. Kadam, si Ia Sekata. Mataharinya keluar ya, keluar sore. Oke. Oke. Awak be. Ada pocong. Pocong, pocong. Ah, okay. Okay, ya. Okay. Ah, ikan yang indah. Ano ikan apa? Jabung. 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 Apa? Apa? Kau sih kau kena ya. Indak nak kelawi kan alah aja tau. Mak mak pe betul lah. Betul. Setengah ini tu jam dia. Sejam tengah tengah. Kami kan mau tidur.
Banyak cumi ini yang ya. Lawa ni lah. Hah? Nah. Ini ikan kuning. Enggak dijilat aja. Semacam tenggiri. Ini masih hidup. Nah, itu masih hidup. Nah, masih banyak yang hidup. Nah, ini benar-benar ikan segar ini. Duit. Nah, masuk ekor. Ya, pun ibu mukiana. Oke, para sahabat YouTube dan dosen-dosen, itulah pulangnya Sian Diama dari melaut nelayan kita di kelompok Putra Bahari, kelompok nelayan yang ada di arah selatan dari kawasan utama Pantai Gandoriah yang langsung berdampingan dengan kawasan Pantai Gandoriah sore ini. Dan cuaca juga pada saat ini baik-baik saja. Sayang keindahan sunsetnya tampaknya diragukan ini karena tidak banyak awan gemawan. Yang ada adalah mendung. Kemudian mataharinya sudah berada di arah selatan dari kawasan Pulau Ansodo. Dapat kita ambil sedikit view-nya. Itu ada yang bermain ombak. Ada yang mandi-mandi pada sore hari ini. Sementara di belakang ini masih di dalam suasana kepulangan biduk nelayan Sian Diama dengan saudara Pen. Masih berakrab.